Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman jaduler yang masih mantengin channel Eko Samprasetyo. Kali ini kita akan ngebahas Nokia yang seumuran ya, seumuran HP-nya maksudnya. Ini dia Nokia 7360 yang rilis di tahun 2005. 7370 sebenarnya, cuman karena dia warna pink dia menjadi 7373. Lalu ada Nokia 7390 yang rilis di tahun berikutnya, di tahun 2006. Unit ini ada 4 varian warna. Yang pertama ada cafe brown ya, agak kecoklatan, terus warm amber, kuning langsat, black chrome, hitam ya, dan powder pink. Yang berwarna pink ini adalah yang paling susah dicari. Launching di Oktober 2005, unit ini adalah unit GSM yang masih menggunakan mini SIM card. Di bulan Desember ini 2023, pasaran dari unit ini berkisar 150.000 sampai 450.000, tergantung kondisi fisiknya, warna casingnya, dan juga kelengkapannya. Kalau full set mungkin bisa 2 kali lipatnya ya. Unit Nokia 7360 ini terbilang sangat kecil ya, memiliki dimensi 105x45x18mm dengan bobot seberat 92 gram. Fitur dari Nokia ini terbilang lumayan canggih di zamannya. SMS, MMS, bisa juga email, browsernya WAP 2.0, gamenya bisa download. Ini unit jenis Java, MIDP 2.0, MP3, MP4 player juga oke. Predictive text input, organizer, voice memo, dan remote control for IR. Inframerah ya, biasanya untuk remote ke TV Anda. Ini adalah Nokia 7373, seperti yang saya bilang tadi, karena berwarna pink dia berseri 7373, seri langkanya seri ini. Standarnya berwarna gold atau hitam dia ada. Oke, sebelahnya adalah Nokia 7390 model lipat. Jarang sekali kita ketemu yang normal dan mulus seperti ini. Mungkin teman-teman berminat langsung aja ke kolom komentar, dijual pastinya kalau lebih hanya banyak begini. Oke. Ini adalah seri pink Nokia 7390. Ini beda warna, beda harga ya. Ini kita akan review salah satu saja, yang warna warm amber atau kuning langsat ini. Karena yang hitam blue kita tidak pasang SIM card. Unit ini bisa menyimpan sampai 1000 phonebook ya, 20 call record ya, call delete, call receive, dan miss call. Memori internalnya 4 MB, cuma 4 ya, tapi zaman dulu mungkin sudah sangat gede banget. Di bawah ada konektor charge, konektor handset atau handsfree. Di atas, bagian atas ini ada tombol on off ya, tombol on off. Lainnya selebihnya samping kanan samping kiri adalah tombol volume. Oke, kita coba nyalakan unit 7360 ini, mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada kendala. Mudah-mudahan sinyal tampil, image tidak diblokir oleh Kominfo. Kita tunggu sebentar, alhamdulillah sinyalnya muncul. Oke, kita lanjut, kita akan coba cek kamera VGA dari Nokia 7360 ini. Ini adalah tampilan menu dari Nokia 7360. Penerangan sengaja saya kurangi supaya tampilan LCD TFT-nya bisa tampil. Oke, ini dia penampakan kamera VGA 0.3 MP kalau nggak salah ya, kalau masih VGA itu. Oke, kita tes jepret-jepret objek yang ada di belakang ini. Kita cek, kita jepret hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, kita tunggu. Iya, oh zaman dulu sudah lumayan mungkin ya. Oke, radionya harus pakai handsfree. Ini adalah rekam ya, record suara. Oke, kita coba geser ke menu yang lain ya.
Tampilan LCD unit ini adalah TFT 65.000 warna ya, dengan ukuran layar 1,9 inci, resolusinya 128x160 pixel. Kita cek-cek tema, kita coba ganti-ganti temanya biar sesuai dengan warna casingnya, motif bunga-bunga. Iya. Oke, kita pakai tampilan yang ini aja lah untuk tema 7360. Oke, kita akan coba cek buka dalamannya dari Nokia 7360 ini. Unit kita matikan dulu. Kita mau cek baterainya. Oke, ini ada knob bagian bawah. Bukanya dari bawah ya. Dibuka dari bawah di apa ya namanya? Ya di itulah pokoknya. Dari bawah cek baterainya BL5B ini. Ya. Kita buka, di belakangnya ada SIM card. Oke, jadi HP model dulu tuh kalau mau gonta-ganti SIM card harus lepas baterai ya. Ini dia baterai BL5B-nya. Lithium 760 mAh. Mungkin teman-teman ada yang berminat cari-cari handphone jadul atau sekedar spare part atau sekedar lihat-lihat, bisa join di grup Facebook kami ya, grup Jadul Bojonegoro dan Master Jadul Nusantara. Atau mungkin berminat dengan unit-unit saya, bisa ke fanspage Facebook Basecamp Jadul Bojonegoro dan juga ke WA saya 0812 3330 3858. Unit Nokia 7360 seri fashion ini sangat layak mengisi lemari koleksi Anda. Unit ini benar-benar sangat mantap sekali. Buat teman-teman yang mungkin mau support channel ini, mungkin bisa like, comment, share, dan subscribe. Satu langkah simpel dari Anda sangat membantu channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita akan review sebentar terkait ringtone Nokia 7360 ini. Unit ini masih sangat mantap ya, mantap sekali. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton review singkat dari saya terkait Nokia 7360. Nantikan video review dari saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.